Halo, ketemu lagi nih kita nih. Hari ini kita mau ngebahas tankmate atau teman untuk rencana kita ya. Sekaligus untuk bersih-bersih. Ingin tahu tankmate rencana kita hari ini? Oke. Kita lihat sekarang. Nah, ini dua perbedaannya nih. Nah, yang satu ada tankmate-nya, yang satu nggak ada nih. Nah, oke, langsung kita zoom. Nah, ini Asiatica nih. Asiatica white spot. Ini tankmate-nya ada di pojok sebelah kanan. Kita zoom ya. Kita dekat. Ini tankmate-nya Channa Asiatica, yaitu keong turbo. Nah, dia bisa jadi tankmate sekaligus tukang bersih-bersih akuarium. Ini khusus buat yang nggak punya, yang nggak pakai aerator ya. Kita pindah ke ultra sebelahnya nih. Ultra ini ya. Ini nggak ada keongnya. Jadi nggak pakai tankmate. Jadi ya begitu. Lumut-lumutnya nggak ada yang makan. Mau yang satu lagi? Kita lihat yang satu lagi cepat. Nah, ini juga ada pulcranya di sini nih. Nih. Ini juga sama bersih. Ini ada tankmate-nya nih. Di mana dia? Mau tahu nih. Ini dia. Lagi berjemur sementara nih. Keluar dari air. Nanti kalau udah itu juga dia akan kembali lagi ke air ya. Untuk melakukan bersih-bersih kaca akuariumnya. Barbar nih ini. Nah, sementara yang ini karena kacanya gelap, jadi sepertinya nggak main. Oke. Sepertinya sekian. Kalau ada pertanyaan seputar tankmate, seputar keong turbonya, nah, silakan komen. Nanti kita akan kasih jawaban satu persatu ya. Oke. Satu ikan ini cukup satu keong turbo aja bisa membersihkan akuarium yang berlumut lumayan. Contohnya seperti ini. Oke deh, segitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap berkarya. Salam satu hobi, salam satu air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.